Jadi pertama-tama kalau saya menyeting sebuah laci itu biasanya saya cari besinya dulu ya guys, besi untuk drawer atau lacinya, ketebalan dia. Pasangkan seperti ini, saya cari ketebalan dia. Karena ini tebal dia 12,5 atau saya bulatkan menjadi 25 untuk dua ini. Jadi 25 lah, 25. Ini saya sediakan juga kalkulator dan ditambah untuk dua papan ini. Jadi papan ini karena 18 mm, karena 18 mm kali 2, 36 ditambah, jadi 25 tambah 36. Maaf ya guys, sedikit berisik karena baru saja ada pemotongan, jadi 61 ya. Jadi dua besi ini ditambah dua papan ini, nanti ketemunya 61. Jadi 61 mm. Dan kita lihat, kemarin pun sudah saya masukkan semua dan ini hasilnya ya. Jadi karena ini 700 untuk lubang ini 700 mm, jadi dikurangi 65. Nanti untuk ketemunya berarti sudut sini sama sudut sini. Saya biasa saya menggunakan rumus itu ya. Dan ini hasilnya tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembut. Masuknya nyaman, masuknya makler, masuknya senang, masuknya bagus, lembut. Meskipun tidak soft ya, tidak ada hidrolik karena besi lacinya yang murah. Jadi untuk masuk tidak soft atau hidrolik. Jadi video ini saya buat untuk teman-teman yang seperti saya, untuk para pemula, untuk para master atau yang sudah berpengalaman daripada saya, boleh komen di kolom komentar ya. Jadi ini kemarin, pasangan kemarin sampai sana semua. Sudah saya cek pun tidak keras atau tidak seret. Yowes, menawai guys, video dari saya mungkin menghibur atau menginspirasi. Kanggo kanca-kanca sing durung subscribe, silahkan subscribe karena subscribe gratis, gak bayar. Sing seneng videoku boleh like, sing ra seneng dislike. Share sampai ke luar angkasa ya. Bertemu lagi di video saya selanjutnya. See you, goodbye.